Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bila kita menyadari, meyakini bahwa sholat adalah tafakur tertinggi atau meditasi transendental, kita harus memahami bagaimana menciptakan titik pikiran dengan tepat agar sholat yang kita kerjakan dianggap khusyuk dan benar. Kesempurnaan ibadah sholat memiliki dimensi individual dan juga sosial. Dimensi individual menekankan bagaimana sholat dapat menjadi sarana komunikasi manusia dengan Tuhannya. Sementara dimensi sosialnya, ibadah sholat menekankan bahwa sholat dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat, di mana setiap individu yang melakukan sholat tersebut berada. Jadilah engkau Muhammad agar dikasihi oleh Allah dan Rasulnya, dan di saat engkau taat, engkau adalah Ahmad. Maka jadilah engkau seperti Muhammad. Itu makna yang sangat dalam menurut keilmuan tasawuf. Tubuh kasar kita bila dalam keadaan bersujud, maka akan berbentuk tulisan Muhammad di dalam huruf Arab. Itu adalah isyarat yang tersirat. Maka tidak salah hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat, dia bukan umatku. Dan bila kita berdiri tegak di dalam sholat, maka tubuh kita tegak seperti huruf alif. Ketika ruku, maka membentuk huruf ha. Ketika kita sujud, maka membentuk huruf mim. Dan ketika duduk tahiyat, maka membentuk huruf dal. Jadi lengkapnya, alif, ha, mim, dal, sama dengan Ahmad. Nama Rasulullah sebelum lahir ke dunia, atau maknanya aku memujinya. Maka Muhammad adalah kami memujinya. Kami di sini dimaksudkan adalah kita atau semua makhluknya. Jadi maksud daripada kalimat jadilah engkau Muhammad agar dikasihi oleh Muhammad, maka pada saat kita taat, sesungguhnya engkau adalah Ahmad. Makanya, sholatlah kamu sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi, agar dikasihi Allah dan Rasulullah. Dan sesungguhnya, bila kita sholat, kita adalah umat Muhammad. Ini adalah makna yang tersirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia untuk menyampaikan syariat Allah, atau perbuatan sholat itu syariatnya. Maka bila kita sholat, yaitu taat menjalankan perintahnya, maka itulah umat Muhammad. Kata Muhammad sendiri dalam tulisan Arab adalah posisi ketika kita sedang bersujud di dalam sholat. Makna yang lebih dalam lagi dari sujud adalah wujud penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, atau melaksanakan perintahnya. Sedangkan sholat adalah perbuatan syariat yang paling pokok. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Maka mim itu sebagai isyarat kepala kita, dan ha sebagai isyarat badan dari bahu sampai batas pinggang, dan pinggang kita sebagai isyarat huruf mim, dan telapak kaki kita sebagai isyarat huruf dal. Makna yang lebih dalam dari sikap sujud atau menyembah, sujud atau perbuatan sholat adalah penyerahan diri kepada Allah. Merendahkan dahi dan meletakkan di lantai adalah sikap taat dan patuh. Dan sholat itu harus berjamaah, yaitu jamaah yang secara hakikatnya ialah menjamaahkan badan, gerak perbuatan, ucapan, pendengaran, pikiran, nafsu, ruh, rasa, nur yang diimami oleh
Sang Muhammad sejati menuju kepada Allah, zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya. Saudaraku sang sejati, pada dasarnya hakikat sholat adalah mengajak manusia untuk menyadari keberadaan Tuhannya yang begitu dekatnya. Hakikat Tuhan yang melampaui batasan ruang dan waktu, sehingga kemanapun manusia berada, maka dia selalu hadir, mengawasi, menjadi teman paling setia, dan menjadi kekasih yang tidak pernah berhenti mencintai, walau sedetik pun. Sholat juga mengajarkan manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya yang serba maha atas segala apapun juga. Kesadaran akan hakikat sholat ini akan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mencegah manusia daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Ankabut ayat ke-45. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan mengucapkan syukur, memohon curahan kasih dan sayangnya, mengingat hari pembalasan, mengakui ketundukan, melakukan penyembahan kepadanya, memohon pertolongannya, meminta petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus, dan memohon perlindungan sehingga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah dimurkai olehnya, serta tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Inilah intinya sholat. Dalam meditasi transcendental, pemusatan pikiran pada saat membaca surat Al-Fatihah adalah dengan mendiamkan gambaran pikiran tentang apapun juga. Makanya begitu sangat pentingnya tentunya bagi para ahli spiritual untuk selalu mendiamkan hati dan pikirannya sepanjang waktu. Inilah pokok inti daripada tafakur. Karena salah satu rukun yang wajib dikerjakan pada saat melaksanakan ibadah sholat ialah tuma'nina. Artinya diam, sama seperti wukuf di Arafah. Tanpanya ibadah haji tidak akan sah. Diam adalah kepasrahan yang total dan tidak berusaha untuk fokus sehingga hidayahnya turun. Hidayahnya dalam sholat ini berupa kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun juga. Bukankah baginda Nabi pernah bersabda bahwa ibadah itu nikmat? Kalau Nabi sendiri sudah mengatakannya, mustahil itu bohong. Hanya orang yang tidak pernah terhubung ke dalam batinnya, yang tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya sholat itu. Khusyuk di dalam sholat memang sulit, tetapi dapat dilatih. Makanya kita harus istiqomah sepanjang waktu untuk dapat mendiamkan pikiran dan perasaan kita, agar kita dapat pasrah dan tidak berpikir tentang objek sholat, namun mengalir ikhlas di dalam sholat. Misalnya, dalam tahap belajar sholat, jika pikiran kita melayang kemana-mana, kita harus kembali mengkonsentrasikannya agar pikiran kita kembali kepada objek sholatnya. Latihan ini harus selalu diulang sampai benar-benar diam, dan efeknya terasa lebih ringan. Pikiran menjadi lebih bersih dan hilang segala perasaan gelisah, sedih, dan gangguan jasmani lainnya. Karena pada dasarnya, sholat mengajarkan kita untuk hidup dalam kesucian, seperti yang dapat kita lihat dari syarat tempatnya, pakaiannya, alas kakinya, dan air untuk berwudu serta mandi. Sholat juga dapat menguatkan semangat disiplin manusia agar harus dilakukan tepat pada waktunya dan memperhatikan aturan dan hukum-hukumnya. Mengingat Allah merupakan inti detak kehidupan kalbu manusia, dan tidak ada sesuatu apapun yang selainnya yang dapat mencapai tingkatan semacam itu.
Dengan demikian, sholat bukan hanya ibadah yang wajib, tetapi juga merupakan media untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri, bertaubat, menghibur luka dari goresan dosa di alam ruh dan jiwa kita, yang akan sembuh karena kemanjuran obat yang berbentuk sholat. Inilah hakikatnya sholat, yang akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat, serta menumbuhkan kedisiplinan. Dan semua ini akan membawa juga agar kita dapat menemukan jati diri yang sejati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.